Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para kaum muslimin, muslimat, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang penuh barakah ini kita dapat berjumpa kembali di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meniti hampir sepertiga dari bulan Ramadan ini. Marilah kita kembali menguatkan diri dan memberikan motivasinya agar tak lengah dan tak surut dalam beramal, mengisinya dengan amal kebaikan. Karena sungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Karena itulah terkadang semangat mengisi Ramadan hari pertama berbeda dengan hari-hari selanjutnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Kian hari terlihat kian surut, bahkan na'udzubillah. Ada yang menyelesaikan Ramadan dalam hatinya begitu melewati sepertiga Ramadan. Ramadan terasa sudah usai, dan ia kembali dalam kesibukan dan rutinitas harinya sebagaimana sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita pun menjadi saksi bagaimana hari-hari ke-11 dan seterusnya. Barisan sholat tarawih di masjid, di musholla mulai menyusut ke depan. Yang terlihat istiqomah itu hanya mereka yang memang senantiasa menjadi atau ingin memakmurkan masjid pada hari-hari di luar Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita dalam di bulan Ramadan ini, marilah kembali mengingat janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala
yang dijanjikan kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini, dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan, sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita lihat kembali bagaimana sesungguhnya fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang kita sama-sama sering mendengarnya, disampaikan para mubaligh dalam hari-hari ini, hadis yang singkat tetapi mempunyai nilai motivasi yang kuat bagi kita. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Siapa yang tidak bergembira mendapatkan ampunan dari setiap dosa? Karena sungguh setiap kita tidak berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang terus bertambah setiap harinya. Tanpa kita sadari, ibaratnya tahanan, maka puasa akan menjadikan kita mendapatkan remisi pembebasan dari neraka. Amin Allahumma amin. Tentunya dengan dua syarat yang telah disebutkan begitu jelas dalam hadis tersebut, yaitu dengan penuh keimanan dan pengharapan, berpuasa dengan sepenuh keikhlasan dan keyakinan, serta mengharap pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ia senantiasa menjaga kualitas puasanya dari hari ke hari, menjaganya agar tidak terkotori dengan noda-noda yang akan mengurangi nilai-nilai daripada pahala puasa yang kita kerjakan di bulan puasa Ramadan ini. Kedua, bau mulut yang wangi. Fasilitas kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa adalah bau mulut kita menjadi begitu semerbak wanginya di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala khulufu fihi atyabu 'indallah mirrihil miski." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wangi minyak misik kasturi. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini menjadi kekhusyuan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa persoalan bau mulut sampai diungkit dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Mari kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun yang terkait dengan bau mulut, logika sederhananya adalah jika bau mulut saja sudah begitu diperhatikan, dihargai,
Maka bagaimana dengan hal-hal lain seputar orang berpuasa? Keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar, tentulah ini semua juga akan berujung kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketiga, mendapatkan syafaat dengan puasa. Hal keempat yang akan didapatkan oleh orang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat atau pembelaan atau pertolongan dari amal puasanya yang dilakukan. Sebagaimana jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'addi yaumil qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa shahwati bin-nahar fa shafa'ni fi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Mana'tuhu naumi bil-laili fa shafa'ni fi." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Lalu puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan sahwatnya pada siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang yang berpuasa." Al-Quran pun berkata, "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, dan maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang tersebut." Subhanallah, puasa dan bacaan Al-Quran akan merubah dan menjadi pembelaan-pembelaan kita di akhirat nanti, memperjuangkan kita dengan memberikan syafaat, pertolongan agar kita terhindar dari fitnah dan siksaan perhitungan kelak di hari kiamat nanti. Karena bisa jadi ada amal-amal kebaikan yang belum sempurna tertunaikan, atau dosa-dosa yang belum sepenuh terlebur, maka syafaat senantiasa masih kita nanti-nantikan. Dan ternyata salah satunya bisa berasal dari amal puasa yang kita kerjakan. Keempat, pintu surga khusus yaitu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua kemuliaan lain dari orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya yang mulia, "Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka." Dikatakan kepada mereka, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Jelas sekali bahwa ibadah puasa mempunyai kedudukan tersendiri, mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga bagai mereka yang gemar berpuasa dan
sukses dalam puasa Ramadannya mendapatkan pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Tentunya kita semua berharap bisa memasuki pintu surga itu dan bisa jadi insya Allah melalui pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan kepada ahlus saum, ahli orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan puasa dan mendapatkan pintu Ar-Rayyan sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kelima, yaitu kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lissaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan di kampung akhirat berikutnya adalah kesempatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebenarnya inilah puncak dari kegembiraan dan janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu mendapatkan kemuliaan tersendiri bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amal puasa kita ternyata bisa menjadi tiket tersendiri untuk mendapatkan impian setiap mukmin sejati. Akhirnya tiada kata lagi setelah ini kecuali marilah bersama-sama kita tingkatkan, kita lanjutkan program Ramadan dan ibadah puasa kita dengan terus menjaga semangat dan kekhusyuan. Jangan ada lagi semangat yang mengendor di tengah-tengah Ramadan, apalagi lalai dalam mengisi Ramadan dengan kebaikan dan menyibukkan diri dengan persiapan mudik dan lebaran. Mari kita tuntaskan Ramadan ini dengan sepenuh kesungguh-sungguhan dan harapan akan janji-janji Allah sebagaimana telah disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna sehingga Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan janji-janjinya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi di pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.